Hi guys, aku Rafa. So, in today's video, aku bakal ngelakuin another favorites. Dan aku tahu aku lagi pengen extra aja hari ini. Aku pengen pakai makeup, jadi why not gitu. Aku tahu aku lama banget gak upload. Terakhir upload itu 2 minggu yang lalu. Habis itu sebulan yang lalu. Dan hari ini aja aku baru selesai ujian. Jadi maaf banget, pokoknya setelah ujian aku bakal upload. Aku 3 bulan libur kan, jadi tenang aja. Kamu bakal ngeliat aku kok. Soalnya gak kelamaan, kita langsung mulainya. So, untuk kategori pertama, aku ke baju aja kali ya. Karena di baju aku gak terlalu banyak. Untuk baju pertama, aku lagi suka sama ini. Ini leather jacket ini aku lagi suka banget. Emang dari dulu suka sama kayak jaket kulit kayak gini. Dan ini pertama aku ngeliat karena ini lagi diskon. So ya, aku lagi suka sama leather jacket ini. Aku juga cuma punya satu yang item yang kayak terbasic. So aku kayak pengen satu yang beda, jadi aku pilih warna hijau. Setelah itu di baju kalian tahu dong apa banget yang lagi aku suka. Jaket yang aku pakai kemarin di video terakhir itu ya, kayak bomber jacket terus ada tulisan gitu di sininya. Dan aku juga mau ngupload kayak week in my life gitu kan, jadi jangan kaget kalau aku pakai jaket itu lagi karena aku terlalu suka sama jaket itu. So untuk baju aku cuma ada dua itu doang sih. So untuk selanjutnya sepatu, aku lagi suka sama ini. Ini ankle boots. Boots yang sebelumnya tuh kayak kualitasnya nggak terlalu bagus dan harganya lebih mahal. Dan ini dari Pull and Bear, lagi diskon tau nggak, jadi setengahnya. Terus heelsnya juga nggak tinggi, jadi nyaman dipakainya buat sehari-hari. So aku kalau pergi aku suka banget pakai ini. Setelah itu tas. Aku orangnya suka gonta-ganti tas karena aku suka aja tas-tas tuh tas paling perfect. Kecil banget juga enggak, gede juga enggak, tapi muat banyak. Ini tuh aku pernah ngeliat di Stradivarius di website kan, terus nggak ada-ada. Terus aku akhirnya nyari-nyari nggak pernah ketemu. Tahu-tahu pas lagi di Zara aku ngeliat itu langsung, itu tinggal satu kayaknya deh, kayaknya ya. Terus aku langsung ambil. Dan di sana juga udah dapet tassel kayak gini, tapi dia kayak aneh gitu. Cuma aku lagi suka sama ini, aku selalu pakai pergi ini kemana-mana. Selanjutnya aku mau lanjut ke dompet. Aku tuh orangnya nggak terlalu suka ganti-ganti dompet karena menurut aku dompet bukan buat aku liatin, tapi aku lagi suka sama ini. Ini jaket lagi. Ini dompet dari Stradivarius. Terus kayak ada embroidernya roses gitu, kayak lucu banget. Aku suka dari dompet kayaknya tuh nyimpen duitnya nggak bikin lecek gitu loh. Ngerti gak? Jadi kayak duit aku selalu rapi. Aku nggak tahu kenapa aku suka kayak gitu. Terus selanjutnya ke random stuff kali ya. Aku lagi suka sama kacamata ini. Aku tahu ini nggak semua orang suka pakai kacamata kayak ini. Kayak kacamata cat eye gitu ya. Aku suka soalnya warnanya juga nude gitu kan. Aku orangnya tuh nggak suka ya kayak bereksperimen dengan yang aneh-aneh. So, aku kalau pakai ini kayak something new gitu. Jadi aku lagi suka ini. Tanya make up. So di 2 bulan ini aku lagi kayak bener-bener obses banget sama makeup. Aku tahu aku bener-bener suka makeup dari lama, tapi kayak bulan ini aku kayak online shop mulu. Jadi untuk makeup pertama, aku lagi suka, ini bukan makeup sih, kayaknya aku lagi suka ini oxygen water. Jadi dia kayak air tapi bagus buat muka gitu. Dan nyegerin, aku suka bawa ini ke sekolah. Jadi kalau misalnya lagi panas aku bisa pakai ini. Ini gak tahu dari mana labelnya, ayahku dapat dari mana. So mungkin kalian bisa isi pakai air biasa, terus kalian pakai ke botol semprot kayak gitu. Dan Evian tuh kayak air biasa, cuma sekecil ini nih. Sekecil gini harganya 80.000 gitu, kayak hell no. Kalian bisa masukin air sendiri ke tempat semprotan. Ke highlighter. Aku lagi suka banget sama highlighter. Pertama dari Benefit yang WhatsApp. WhatsApp. Oke, stop. Yang WhatsApp ini kayak aku suka, misalnya kalau kalian yang suka dewy look, jadi dia cream highlight. Ya, dia cream highlight gitu. Kalau misalnya kalian lebih suka highlight yang kayak more subtle, yang kayak enggak suka yang terlalu popping gitu, kalian bisa pakai ini. Aku pakai ada di sebelah kiri sini. Ya, sebelah kiri sini ini jadi kayak, tapi kalian bisa build ini kayak bener-bener kalau misalnya kalian pengennya cuman kayak dikit gitu warnanya, atau kalian pengennya bener-bener popping juga. Packagingnya Benefit itu selalu kayak
paling punya packagingnya lucu banget sih. Highlighter selanjutnya BK. Dan ini BK kalau nggak salah yang dari Christmas gitu deh. Jadi ini kayak limited edition. Tapi kalau aku bakal taro makeupnya di, linknya di description semua. Jadi kalau aku lupa tolong ingetin aku. Jadi dia datang dapat kalian sepaket gini dapat dua highlighter. Pertama kalian dapat ini shades opal ya. Kalian dapat segini yang kecil. Aku tahu ini kecil, tapi harganya juga worth it sih menurut aku. Ini juga pasti kalian nggak apa habisnya nggak mungkin cepat. Aku pakai di sebelah sini. Dapet liquid highlighter ya. Kalau ini tuh lebih cocok kayak misalnya campurin ke foundation kalian. Selanjutnya makeupnya ke lips product. Pertama aku suka lip gloss dari Makeup Forever yang shadesnya aku nggak tahu. Tapi ini kayaknya cuma kayak clear gloss, cuma ada kayak pink dikit gitu. 2017 tuh bakal kayak gloss lo karena matte lipstick yang matte itu kayak ada 2016 banget menurut aku. So 2017 tuh lebih suka kayak lebih ke gloss dulu look daripada yang matte gitu. Cuman ini aku nggak tahu blur atau enggak. Mata aku kelihatan. So aku lebih suka sama lip gloss ini, tapi ini kecil banget. Makanya aku pengen beli kalau ada full size nya. Lipstick selanjutnya ini dari NYX yang butter gloss. Ini lip gloss juga. Ini shades-nya tiramisu. Ini tiramisu ini lip gloss tapi ada warnanya juga gitu. Aku lagi suka ini karena aku lagi obses banget sama lip gloss. NYX juga harganya nggak terlalu mahal-mahal, maksudnya kayak drugstore, masuk drugstore gitu kayaknya. Selain itu dari NYX juga ini yang butter lipstick-nya. Sebenarnya aku juga punya satu lagi tapi yang lip cream-nya, tapi data aku shades-nya ngambilnya salah jadi warnanya terlalu orange dan aku nggak suka. Ini butter gloss juga bagus kalau misalnya kalian ngambilnya shades-nya yang bener. Ini tuh nggak berat di lipstick, jadi rasanya kayak lip balm tapi itu lipstick. Jadi aku suka banget sama ini. Ini tuh bikin bibir kalian lembab ya. Akhirnya dapet kata-katanya. Ini shades-nya yang Snack Shack nomor 27. Di lipstick juga aku lagi suka dari Rollover Reaction yang shades-nya ini. Kayaknya ini pernah aku tunjukin di sini enggak sih? Pokoknya aku masih suka banget sama lipstick ini juga. Tapi yang aku enggak suka, banyak teman-teman aku yang ngomong kalau aku pakai lipstick ini tuh aku lebih pucet mukanya. Jadi tapi aku masih tetap suka sama ini. Ini Rollover Reaction yang shades-nya Lizzy. Selanjutnya di lip tint. Ini lip tint di Darling Tint yang gel. Shades-nya aku nggak inget, kayaknya nomor 3 deh. Personally, buat aku lebih suka yang gel daripada water. Karena gel itu gimana ya, hasilnya lebih bagus. Dan kalau water tint tuh nggak tau kenapa cepet hilang, pertama. Yang kedua, bikin bibir kalian tuh lebih kering, menurut aku. Jadi aku lebih suka gel. Ini yang Etude. Ini satu lagi dari... Oh, ini dari Face Shop yang shades-nya Juicy Red. Itu udah semua yang bibir. Setelah itu ke... concealer. Ini concealer Maybelline Age Instant Age Rewind. Wow. Aku yang shades-nya medium. Aku tuh nyari concealer paling susah. Kayak aku beli concealer tuh jarang kayak di counter langsung. Aku biasanya online karena aku lebih suka. Terus ini juga lucu gitu. Jadi kalian buka, kalian puter, entar produknya tuh ada gitu. Dan ini shades. Agak susah sih kalau mau nyari concealer atau foundation di online. So aku suggestin kalian sih belinya langsung di counternya aja. Ini bagus buat under eye kalian. Dan kalian tau gak sih kalau misalnya foto pakai flash tuh suka ada kayak kayak pantulan gitu. Dan ini juga gak ngasih pantulan putih. Maksudnya ini ngasih sih tapi gak jelek gitu. Selanjutnya untuk ini, lanjutnya ke Clear Lock Brow Gel. Ini buat ngeset alis kalian. Ini dari City Color. Ini kayak brushnya juga enak gitu loh, gede. Kayak aku suka banget sih. Jadi biar alis kalian yang berantakan gak kemana-mana. Ini juga aku belinya, pokoknya tuh aku beli ini di Beauty Hall Indo. Di situ tuh murah-murah banget, parah. Yang water tint aku beli 50.000, semenjak di Sephora 200.000. Jadi aku 200.000 tuh udah dapet lip tint 2, ini 1 sama Etude 200.000 dapet 4. Selanjutnya make up 2 sebelum terakhir. Ya. Yeah. Ini Etude House Drawing Eyebrow yang shades-nya
pokoknya brown brownish gray gitu deh. Aku juga suka kalau ini tuh kalau misalkan buat kesehari-harian bagus, karena ini ngasih lebih natural gitu hasilnya daripada yang punya aku yang biasa aku suka yang Milani. Aku biasa pakai ini kalau misalkan lagi pengen pergi aja. Aku suka banget kalau pakai ini buat pergi. Selanjutnya aku ke makeup terakhir. Ini blush dari Maybelline, tapi di Indonesia nggak ada, aku belinya online. Dia tuh kayak blush, tapi dia konsistensinya tuh kayak lip balm gitu, jadi enak. Aku di shadesnya 20 yang Pink of You. Warnanya tuh bagus gitu di pipi kalian, jadi kayak nggak terlalu heboh gitu misalnya. Jadi kayak cuman kayak kalau misalnya kalian suka natural-natural, ini cocok banget. Selanjutnya aku ke fragrance atau ke parfum. Pertama aku lagi suka parfum dari Zara. Parfum kali, bukan parfum. Yang rose. Aku sebenarnya nggak terlalu suka wangi mawar, tapi sebenarnya aku nggak terlalu suka wangi mawar, tapi ini wanginya enak banget sih. Tapi aku lebih suka satu lagi nih, aku tunjukin kalian. Ini kayak minyak wangi terenak yang pernah aku punya. Ini Zara yang Dandelion warna biru ini. Pertama tuh aku nyium ini, tapi kayaknya salah ngambil, tapi apa kesalahan terbaik yang pernah aku buat. Asik. Kalau di Zara juga parfumnya tuh harganya lumayan lah harganya. Jadi ini kayak dan isinya juga lumayan banyak dapetnya. 100 mili untuk segini. Selanjutnya aku lanjut ke kalian tahu dong. Yeah, kacamata ini. Ini tuh kacamata yang semua orang punya. Kalian juga bisa beli di banyak sekarang sih, di TSE juga banyak. So itu kacamata kayak terbasic gitu loh, hampir semua orang punya. Tapi ini tuh lucu gitu loh kalau buat foto. Tapi aku jarang sih pakai ini buat jalan-jalan gitu, biasanya aku pakai buat foto. Lucu gitu. Aku beli ini di H&M. Jadi nih, aku lagi suka sama watercolor. Aku enggak banyak sih. Belum, kayaknya baru ada, ya baru cuma gambar. Itu kertasnya, dan aku lagi suka sama ini watercolornya. Malah daerahnya pas aku nge Instagram story, kalau kalian belum add. Ini watercolor koi, aku gak tahu kok ini. Koi watercolor, ini yang 18. Ya kan 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali 3, ya 18. Amat. So, dia kayak gini, kalian juga udah dapet brushnya gitu. Dalamnya tuh sudah dapet kayak, ya tau lah watercolor kayak gimana. Ada sponge-nya juga di sini. Sekarang aku gak tau ini buat apa sebenarnya. Musik. So, musik, aku suka banget musik. Untuk musik sekarang, aku lagi suka Kelani. So, musik ya, aku suka semua albumnya dia. Maksudnya suka semua lagunya dia di album yang terakhir, aku lupa namanya apa. Yang pertama aku paling suka itu yang judulnya Escape. Cause I don't want you thinking that my love's in vain. Cause baby I've been falling for you. Ini lebih enak nih. Ini lagunya udah lumayan lama sih. Young Money. Itu Like a Star dari Fatty Wap featuring Nicki Minaj. Terus ini The Best dari semua lagu. Ini Wanderlust dari Black Bear. Satu top 3 aku. Coba dulu, aku lagi suka sama phone case ini. Sama pop socket ini juga. Ini phone case dari Pull & Bear. Pop socketnya aku beli di bazar gitu. Untuk favorite movie, aku lagi suka. Ini film lama sih, aku film Nerf. Film Lion juga bagus sih kalau kalian belum nonton. Masih di bioskop sekarang, itu kayak true story gitu. Kalau barang-barang makeupnya di description box, jangan lupa
Dan aku juga bikin second Instagram, misalnya yang kayak foto-foto yang aku nggak pengen masukin ke Instagram aku. Jadi jangan lupa follow dari sini. Semoga aja aku aktif. Aku baru bikin, tapi aku nggak pernah kasih tau siapa-siapa. If you enjoyed this video, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe. So I see you guys in my next video. Bye. Bosan banget kayak gini mulu. Bye.